Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So episod kali ni saya nak bawa pusing-pusing kat kedai ni, kedai tayar actually. Kebetulan sebenarnya saya nak tukar tayar kereta BM ni, saya guna brand lain. Saya nak cuba guna Continental sebab masa dia dah sampai lah untuk kita tukar tayar ni. Dah berapa tahun, dah dekat 3 tahun juga. So kita tukar tayar baru dan saya survey-survey sesuai juga untuk tayar Conti. Dia good grip dekat kering dengan basah. Saya tengok review and then tayar Conti ni antara yang meet saya punya kriteria dan kita nak pasang. So kebetulan saya nak pasang ni, alang-alang kita pasang, kita buat episod terjah lah, jalan-jalan cari workshop. So kedai dia dekat Jalan Mayang, dekat ni, dekat PJ ni. So nama kedai dia Waho Car Service. Dia memang Continental punya dekat dealer lah. So that's why saya search, saya cari dan kita terus datang sini lah. Oh banyak asyik dia punya pilihan untuk Conti. So saya ingat nak cari yang mungkin saiz dia lain sikit daripada yang sekarang ni. Okay, nanti kita tanya bos dia eh. Okay gang, so kita start buka empat-empat tayar. Best ni kedai diorang ni, orang ramai pekerja. So, senang lah sikit kalau nak buat kerja kan, laju lah. Belakang, belajar. Okay kan, so ni tayar dia Continental MC6 225-40-518. So, kita tengok lah dia punya. Kita tengok sini, track wear dia 340, traction dia AA, sensitive AA. Fisik ni memang good grip lah, orang cakap. Kita tengok bunga dia. Bunga dia very nice. So, untuk kereta-kereta yang bawa daily, memang sesuai lah. Ni yang bahagian depan kan? Ya. Bahagian depan sebab kenapa kita tukar dua apa? Size 40 balik yang original sebab dah kena lah. Kena fender. Dia selalu makan lah actually. Takut silap-silap nanti kan bocor kan. So tayar ni dia tahun 2022 minggu ke-17. So tayar baru. Memang sedap lah. So kita tukar valve yang baru lah. Ya, yang lama punya. Ini baru. Okay, alright, nice. So yang ini size dia sama. Size dia sama. Dia punya lebar dia sama, tapi kalau kita tengok sini dia nampak lagi lebar. Kan? And then dia punya ketinggian dia ada beza lah. Sebab ini kita 40, yang ini 45. Okay, okay geng. So untuk setiap tayar Continental dia ada warranty ya bos? Ada warranty. Biasanya warranty dia macam mana? Ada warranty untuk technology problem. Kalau pengkak ada warranty 5 tahun. Yang ini, ini panggil kami tampil TPS, ada waranti 1 tahun untuk langkah pecah. Lagi ini, tak boleh tambah kalau lubang besar, ada waranti 1x1, satu ganti satu. So, maknanya kalau ada lubang besar? Ada lubang yang besar, tak boleh tambah, mesti ada juga lah, ada waranti juga, satu ganti satu. Satu ganti satu? Satu ganti satu. Berapa lama? Satu tahun? Satu tahun. Oh, jadi maknanya tengok setiap tayar kena ada ini pakut. Oh, maknanya setiap tayar ini bakut lain-lain? Ya, bakut lain-lain, semua lain. So, maknanya saya kena register lah? Ada register. Kami ada satu F. Ini panggil TCP, Continental TCP. Okey. Kena register dalam. Okay. Ada dalam semua register ni. Yang ni. Semua ada lah. Dalam ini semua ada. Kalau you nak cari balik, you type ini, you main number plate, sudah dapat. Tapi kalau macam yang ini, I yang kena register atau you register? Saya tolong you register. Oh, you register. Saya tolong you register. Yeah. Lepas you, you boleh install ini app juga. You boleh sendiri check. You pergi mana-mana punya, mana-mana pun boleh juga. Okay. Kalau you outstation, you tunjuk ini, you punya nombor, Continental punya sideboard, sudah tahu. Ini tayar ada under warranty. Okay. Setiap tayar semua ini pakut ada sama lah. Ini pakut ada sama. Kami kena register dalam. Okay? So, take note lah guys. So, dia ada warranty lah untuk dia punya tayar semua. So, macam mana dia track dia punya tayar lah dengan dia punya apps tadi lah. So, apa-apa hal korang datang je ke kedai balik, kedai Continental, diorang tahulah uruskan dia.
di Continental Mail Expo. Ya. Yeah. PCB, Conti PCB. Okey. Okay. Boleh download dekat apps lah. Okey. Lagi sikit, lagi satu. Lebih kurang tak sampai 1 mm. Sampai sensor, kalau dia menyala lah. Okey, okey, okey. Tapi tak dulu lah, mau tukar lah. Boleh, okay, boleh, boleh. Next time boleh buat. Jangan lama sangat lah. Jangan lama sangat. Sebab tadi kena di semua. Betul. Okey lah. Alright, alright. Thank you, boss. So diorang pun tolong checkkan sekali lah kita punya condition, brake apa semua kan. Nampak gemuk dah. Okay, okay. So kereta pun dah siap. So saya dah tukar kepada MC6. Kan tayar dia lagi tipis sikit. Kita nak lowerkan sikit kereta ni. So, kalau ada siapa-siapa yang minat boleh datang kat sini dekat PJ, nama kedai dia Wahoo Tayar. Kat sini kalau cari tayar-tayar Conti, boleh terus datang sini lah. Tak pun cari dia punya bos ni. Cari dia punya bos. Ni. Okay, bos, kalau diorang datang sini kan? Ha. Ini kedai buka hari apa, bos? Isnin sampai Sabtu. Isnin sampai Sabtu kan? Ahad tutup lah. Ahad tutup. 9:30 sampai 7. Semua tayar Conti semua ada kat sini? Conti ada. Semua ada. Apa-apa size? Full range. Apa-apa size? Full range. So, kalau siapa-siapa yang cari tayar Conti, datang sini terus. Okay. Alright. Thank you. So, thank you, boss. Alright. Kita jumpa lagi. Bye. Okay. So, jom kita test kereta ni. Alright. Hujan pun, tayar pun nice. Tapi macam biasa lah, kalau hujan kena drive dulu. Jangan drive lagi, okay? Tapi kita dah test tadi sepanjang perjalanan ni hujan dan sangat baik. Okay, so saya dah test lah tayar ni. Kita dah test beberapa kilometer. Dah test tadi dia punya braking, dia punya corner, ambil corner dia kan. And so far not bad juga tayar MC6 ni. Untuk kita daily use ni kan, memang saya rasa sesuai lah, sangat recommended lah untuk kita pakai. Dan harga dia pun tak tinggi sangat. Sebab anda dapat dia punya grip yang kita nak lah sewaktu kita memandu tu. So dari segi noise level dia ada improve banyak juga compare dengan tayar lama. Lagipun tayar ni masih baru. So far, sebab sebelum ni tayar profile saya dia besar, jadi steering agak berat. So sekarang dah kecil dan steering agak lembut sikit. In term of dia punya gripping, grip waktu wet dengan dry tu, kalau kita baca dengan review yang lain pun memang bagi tahu dia sangat membantu lah, sangat perform lah orang cakap. So itu je perkongsian saya pada kali ni. So kalau korang ada minat nak ambil Continental, korang boleh choose Continental MC6 untuk kereta-kereta daily kan. So diorang ada saiz dari 16 sampai ke 20. Dan yang paling penting, diorang ada waranti untuk setiap jenis tayar tu. Setiap tayar yang korang beli tu ada waranti untuk setiap jenis tayar tu. Korang boleh download dia punya apps dan korang boleh tengok dia punya details dia. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita tengok bagaimana lagi kita nak terjal pada ni. Bye-bye.